Oke, halo Kuncu. Kembali lagi bersama kita. Jadi sekali ini kita mau memasak mie instan apa nih? Mie instan jadul, zaman dahulu, wow. Legends. Yang merasakan ini dahulu. Bagaimana sensasinya makan termie dahulu? Tulis kolom komen. Oke, kunco-kunco seperti apa masa instan jadul ini? Ikuti terus yuk. Jadi ini kunco-kunco kita versi anak kos aja ini ya. Jadi apa yang ada aja yang si masak. Tang lagi. Di sini ada bawang merah yang sudah diiris-iris sama daun sop yang sudah layu-layu. Jadi seperti apa ya, tetap ikuti kita konco-konco. Dan sepertinya belanga kita pun agak mempereng seperti biasa. Kita hidupkan pertama gas. Tadi minyaknya sudah saya masukkan, minyak goreng, minyak bekas. Kunco-kunco sepertinya sudah panas minyak. Kita masukkan bawang merah. Terus nanti daun sopnya bersamaan aja kita buat dengan air ya, kunco-kunco. Kita sap-sap bung sampai agak-agak menguning ini bawang merah nih. Sembari menunggu mendidih, kita buka mie instannya kunco-kunco. Seperti yang dulu-dulu ya, masih nggak terlalu berubah lah kepengen. Ukurannya juga masih ukuran mini alias kedex. Kita buka dulu. Dan isi bumbunya juga kunco-kunco masih seperti dahulu, cuman satu saset gini aja di dalam per bungkusnya. Jadi kita tunggu sampai gur-gur coy. Oke kunco-kunco, karena airnya sudah mendidih, kita masukkan ini. Kita rebus sedikit. Oke, lalu kita ratakan ya. Dan kita nunggu lagi. Kira-kira mie-nya sudah agak mengembang sedikit. Oke, kunco-kunco, karena sudah mengembang ini mie-nya, jadi kita cetekkan, kita matikan kompor gasnya, kemudian kita persiapkan masukkan ini.
masukkan bumbunya, bumbu alias micin-micin. Kerek, cus. Kerek, cus. Lalu kita aduk biar bumbunya merata, kencang-kencang. Oke, jadi ini sudah siap saji, kencang-kencang. Cepat aja ya kan, karena ini memang mie instan. Ini dia. Oke, siap, kita masukkan ke piring. Oh, jadi dia ini kencang-kencang. Dia porsinya kurang ya, karena ini bagi dua teko, bukan dua-duanya untuk awal. Kita keringanginkan, diangin-anginkan dulu kocok-kocok, biar agak dingin. Dibas. Jadi kalau kita makan ini kocok-kocok, jadi teringat masa lalu ini. Masa lalu yang begitu asik. Karena makan Indomie aja dulu udah mantap kali itu. Udah spesial. Oke, gas lagi. Sebentaran ini kok tuh 2-3 kali altuk sudah ludes. Habis. Oke lah, cukup sekian makan Indomie Legend kita. Indomie salah. Mie instan Legend. Inter mie, kalau dulu harganya 500 perak masa-masa awal. Tapi rasanya masih apalah. Masih nendang. Nah, memang micin ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you. Aduh.